ntar aja dah. Cuman bisa ikut jangan gelombang. Toilet. Pak, masuknya lewat mana sih, Pak? Lewat mana, Pak? Oh, situ. Oh iya, masih, Pak. Buka wae. Panas. Bulannya enggak lewat dulu. Hah? Yang benar, Pak. Oh, pulang kita enggak lewat sini kalau mau foto sekarang. Oh, no. Jonggrang yang mana? Alhamdulillah sudah tidak terlalu panas.
Pak, Candi Brahma yang mana, Pak? Oh, di atas bukan ini. Oh, ini apa nih, Pak? Mau candi, mau direhabilitasi candi apa? Candi Wara iki. Oh, Candi Perwara. Oh. Ditemuinnya di mana, Pak? Nemunya di mana ini? Di sini. Oh. Kapan dimulai ininya, Pak? Oh, di sini. Oh, di belakangnya ya. Ini namanya Candi Perwara. Bakalan jadi candi lagi satu. Ini akan direkonstruksi kembali. Candi baru yang ditemukan. Namanya Candi Perwara. Ya. Iketan-iketannya tuh. Jadi mereka gak pakai. Nih, kebuktikan kalau kita belum tahu. Aslinya kayak gini nih, ada iketan-iketan, coekan-coekan untuk saling mengikat. Makanya jadi persis kayak Lego, puzzle Lego ini. Setengah mati kita nanti nyatuinnya ini. Puluhan tahun satu candi. Cocok-cocok supaya jadi puzzle. Ini adalah puzzle. Belum tahu kan kalian bahwa ditemukan lagi satu candi. Nah, kalau ini nih tumpukan candi Brahma. Bukan Candi Brahma. Kita menaiki Candi Changsa. Kita lihat ada apa. Thank you.
Ini belakangnya Candi Changsa. Gak boleh dipanjat dan dicapit. Ini candi yang paling besar ya. Ke sini deh. Lihat. Kalau liputan doang gak seru. Sayangnya juga capek ngurusin candi. Ini candi yang terbesar. Ini candi Brahma, tentang Brahmana kali ya. Ini si Pandawa nih, kuda apa ya? Ini ada satu Thank you.
Ini bagus banget ditemuin tanpa cacat. Sih, terang. Bahannya beda ini kayaknya. Lebih kuat, lebih keras bahannya. Keren. Ini bahannya bagus, lebih kuat ya tuh pahatannya. Dulu kan gak ada foto, jadi cara memorinya gini ya. Dengan pahatan mengukir sejarah. Putih itu bahannya lebih keras. Ini candi terbesarnya namanya Candi Brahma. Besar kedua.
kabur handphone. Enggak kelihatan semua. Udah enggak apa-apa. Abis dari mana berarti? Ini ya, lihat, lihat. Enggak kelihatan, tetap aja. Udah, sudah apa-apa. Aku di tengah-tengah. Ini banyak. Candi Brahma. Ya, candi apa? Tuh baru kelihatan semua, Pak. Mantap. Candi Siwa dua itu, dua pintu, pintu depan, pintu samping. Ada dua pintu Candi Siwa. Paling besar di tengah bener. Aduh capek ah. Silakan deh. Kalian kalau ke sini masuk Candi Siwa paling besar tuh dia. Pintunya dua. Pintunya dua Candi Siwa. Cuma dari situ. Siwa lewat lewat samping, itu samping arah jalan keluar. Maaf ya, tadi rupanya jalannya lewat sana, nggak boleh ngelawan arus aku, ya. Kita balik lagi deh ke Candi Siwa, pengen tahu, penasaran kalau nggak bisa sampai sini ya, 44 orang karena besar banget candinya. Itu berapa orang? Mereka paling 9, 13 Candi Wisnu, ini 44. You need a dancer.
Ayo Bapak Ibu guru, SMA Uda, adik-adik yang sudah kembali ke bin masing-masing. Ya, ya, ya. Makal lima ya. Siwa Mahadewa. Dewa Siwa itu Mahadewa untuk agama Indonesia ya ini. Siwa itu paling luhur, pemelihara, lembut. Mahadewa, tapi kalau di Hindu kan Siwa itu penghancur. Beda. Jadi agama kita, agama Indonesia yang disadur oleh Hindu. Gambarnya ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan sih nggak ada tuh. Cuman ya cuma gitu doang. Kayaknya keluarga kerajaan di sini siapa sama siapa tuh. Ini kayaknya you're welcome me pasa de comer cordero. Y también es mucho cordero. Sí. Luego este es la boda de Rama y Sita. Esta es la boda de Rama y Sita. La fiesta, mira cómo esta es la comida de la fiesta, de su boda. A mí, ¿no? Por mi habilidad de contar chistes. Un pin de regalo. Los europeos. Cabeza. La continuación de la historia Ramayana. Esta es la coronación de su hermanastro, porque Rama fue pero exiliado al bosque. Este es Rama, Sita y este es Lakshman, como otro hermanastro, que es buen, todo es buen hermanastro, solo la una madrastra que no lo era. Entonces este Rama, Sita se murió por tristeza. Este simboliza fuego, simboliza la cremación. Antes ya les dije que nuestro cuerpo es, pero estamos en un y este Sita también, Sita cuando estaba sola en el bosque, cuando Rama y su hermana estaban cazando animales, luego llegó el rey, llegó un monstruo que también un cómplice del rey de Sri Lanka, que este monstruo se llama...
You know? Yes. This is my... Oh, Hanuman. Ini tentang Hanuman. Kalau masuk, oke, okay. Akhirnya finish. Pulang. Ini cantiknya yang gagal itu ya. Ke. Pentas Tama Ramayananya di sini, Pak. Ramayana itu acaranya pagi di sebelah sana itu. Oh. Nanti jam setengah delapan, pokoknya jam setengah delapan. Setengah delapan malam? Iya, setengah delapan malam. Mulai tiap malam apa? Sabtu Minggu. Di depan candi apa? Iya. Depan candi. Nanti backgroundnya candi ini. Itu pemandangannya Oh, di sini. Sana itu. Oh. Tapi masuknya dari sana nanti. Oh, maksudnya enggak bayar lagi dong kalau udah punya karcis tadi masuk. Ya, untuk harga tiketnya itu dari 150 sampai 250. Tinggal situ kursinya aja. Sendera tari gitu. Sendera tari Ramayana. Itu letaknya nanti setelah pintu keluar parkir. Itu ambil kanan, lampu merah kedua setelah jembatan, ambil kanan lagi masuk sudah sampai situ. Oh, jadi masuknya lain ya sama lain, masuk. Lain beda. Candi ya. Betul. Oh, ini nanti nih di sini. Oh iya iya. Oh, silakan. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Ini seberang lapangan ini nih nanti sendera tari Ramayananya tuh di sebelah sana. Tuh yang ada itunya nanti spotlightnya kali. Masuk dari pintu sana. Beda sama masuk ke candi. Candi terbesarnya Candi Siwa. We don't need attention. Mm-hmm.
itu mobil listrik, mobil listrik. Foto ini. Nih, Museum Audio Visual. Pakai jamu. Ada gelato lagi. Rp20.000. Yang putih itu gimana? Ayo, ini harus putih. Pak, gue kira putih itu. Gak apa-apa.